So first of all, saya ucapkan selamat datang ke dalam grup bangsa usahawan ni, dan saya ambil inisiatif sempena dan juga sepanjang dengan PKP yang kena total lockdown dekat rumah ni selama 14 hari. Saya akan buat perkongsian dekat grup ni, saya akan buat lebih banyak perkongsian. Okay, so saya akan buat banyak perkongsian. Saya plan hari-hari saya akan buat perkongsian lah. Ini saya pula, ada anak pula ni. Okay, so pada hari ni saya nak kongsikan dengan semua dekat dalam grup ni, seperti yang saya dah inform sebelum ni, macam mana kita nak lalui fasa PKP, khususnya total lockdown ni selama 14 hari ni dengan jayanya. Jayanya ni maksud saya adalah bila kita buat bisnes sebagai seorang usahawan ni, kita buat bisnes ni, kita bukan saja nak survive, malah kita nak buat untung. Kalau ikutkan tahun lepas, memang saya tak ada buat perkongsian apa-apa, saya hanya ada ikut perkongsian daripada saya ada bagi perkongsian jemputan daripada kawan saya di PUIM. So saya ada buat sharing kat situ, tetapi rest than that saya tak ada buat sharing apa-apa atau buat perkongsian tentang ilmu bisnes dan sebagainya. Saya hanya fokus dekat bisnes saya sendiri, dan Alhamdulillah tahun lepas bagi saya adalah satu pencapaian yang agak baik juga. Walaupun lockdown, lagi lockdown lagi performa lagi bagus bisnes. Itulah kelebihan lockdown bagi saya. Jadi saya nak kongsikan, tahun ni saya ambil inisiatif dan saya ambil pilihan berbeza. Instead of saya banyak fokus on saya punya bisnes, tapi this year saya fikir saya nak kali ni punya lockdown, kita tak tahu kan berapa lama, mungkin boleh jadi selama 2 minggu, mungkin jadi sebulan, mungkin boleh jadi 2 bulan. Kalau ikutkan peruntusan semalam pun, bantuan-bantuan yang bakal diberikan oleh kerajaan boleh memakan masa sehingga sebulan. Kalau ikutkan macam BPR pun akan masuk ujung Jun, ada yang moratorium pilihan pun boleh sampai sehingga 3 bulan. Ini menunjukkan saya punya estimation lah, saya punya assumption, saya punya pandangan, mungkin lockdown kali ini mungkin akan ambil sebulan ke 2 bulan. So tak semua orang diberi kelonggaran nak berniaga. Saya ambil contoh orang berniaga pasar malam dekat jual baju-baju, ada yang jual bundle ke, bukan senang nak buka pasar malam pun dah tak boleh dah sekarang. Nak berniaga online mungkin tak sama, because baju bundle pun berapa sangat untung dia. Nak jual, nak set up e-commerce, nak set up kedai online tak sama macam nak set up kedai fizikal. Untuk bisnes yang macam tu, bisnes makanan akan hadapi cabaran yang banyak lah bila nak onlinekan bisnes dia, bila nak terus fokus ke online tak boleh. It's not easy as what people thinks. Bukan semudah apa yang orang fikirkan, bukan semudah apa yang sifu-sifu cakapkan kan. It's not as easy. Sebab tu kalau kita tengok, kalau buat seminar ke, kalau macam saya tengok sendirilah, macam peserta seminar saya ke, ataupun peserta coaching saya ke, ataupun seminar ataupun group-group yang join dengan yang lain ke, normally diorang dah pun buat bisnes bertahun-tahun. Okay, dah bertahun-tahun buat bisnes, kemudian tiba-tiba lockdown ke, dia boleh pivot, dia boleh tukar terus, because dia dah ada pengalaman, dia dah ada database, dia orang dah ada brand. So ianya lebih mudah. Okay, tapi sebenarnya bagi saya sebagai seorang usahawan, itu bukan satu alasan saya buat grup bangsa usahawan ni pun. Kerana apa? Kerana bagi saya setiap usahawan yang saya adalah berbeza dengan orang-orang biasa. Sebab itu saya namakan grup ni bangsa usahawan. Kalau kita tengok, mungkinlah dekat negara kita ada bangsa Melayu, India, China, Kadazan, Murut dan sebagainya kan. Itu bangsa-bangsa tersebut merupakan hasil daripada keturunan kan. Kemudian bangsa usahawan ni bezanya adalah ianya bukan daripada segi keturunan, ianya daripada segi satu perbezaan yang besar antara usahawan dengan orang biasa. Bila anda dah masuk, you dah masuk dekat dalam grup bangsa usahawan ni, mentality, mindset you adalah
mindset dan juga mentaliti usahawan. Saya masih ingat lagi masa saya ada office dekat Serdang dekat Serdang dulu. Saya tak ingat Serdang Perdana, bukan Serdang Perdana. Sebelum tu office saya dekat Serdang, depan KTM Serdang. Siapa yang pernah datang training saya tahulah, saya dulu ada office dengan training center kat depan KTM Serdang tu. Masa saya ada office dekat Serdang dulu, depan office saya tu ada orang jual keropok leko, jual goreng pisang, jual air kan. Dan dia jual macam biasa je, dia jual tanpa ada sebarang permit, tanpa ada sebarang lesen lah. Tapi bila satu hari majlis tutup dia punya bisnes, esok saya tengok dia apa dia buat, bisnes dia tutup lagi. Hari kedua, hari pertama dah kena kena rush, kena ambush, kena angkut dia punya kursi semua tu. Hari kedua saya nampak dia duduk je dekat tepi tu. Saya tengok je dia, kenapa dia duduk je, dia relax je, apa yang dia buat dekat sini? Saya ingatkan dia nak balik ke pergi tempat lain ke apa ke. Kemudian hari ketiga saya nampak dia buka balik bisnes tersebut, bisnes yang sama, jual keropok leko, jual goreng pisang, jual air. Kemudian seminggu lepas tu kena ambush lagi, kena rush lagi, kena kutip lagi, kena ambil lagi barang dia semua. So selepas 1-2 hari dia buka balik bisnes dia, buka lagi benda yang sama. So inilah yang saya katakan dengan staff saya pada waktu tu, inilah bangsa usahawan. Itu bangsa usahawan ni di mana kita walaupun dikenakan bermacam-macam tindakan, mungkin dalam hidup kita, kita tengah buka kedai, baru buka kafe, baru nak berniaga, baru buka tadika, tiba-tiba kena tutup because of PKP, because of virus, because of COVID dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran yang dilalui oleh bangsa usahawan ni lah. Kemudian selain daripada cabaran yang luar duga macam ni, kita pun ada juga yang kita tak jangka, mungkin stok tak ada, customer tak nak beli, handle rejection, orang reject, kita promote orang reject, kita promote orang reject, orang tak nak beli daripada kita. So sebagai seorang usahawan, sebagai bangsa usahawan ni, kita ada mentaliti dan seharusnya ada mentaliti yang kita tak nak menyerah kalah. Kita nak teruskan walaupun kawan-kawan kita, family kita cakap kau takkan boleh buat. In fact macam saya, bila saya buat salah satu bisnes saya pada 2016, bisnes menjual minyak parti ataupun essential oil, waktu tu orang sekeliling cakap dengan saya, eh kan dah ada brand lain yang lebih besar lagi yang jual produk ni, brand M&M yang jual produk ni dengan selling well, very well. Kemudian ada orang cakap bisnes ni modal dia sangat-sangat besar, macam mana nak jual produk ni, macam mana nak dapatkan source, macam mana nak handle inventory. Tapi saya keep on doing it sampai sekarang, alhamdulillah masih lagi menjual dan terus berkembang. Sama juga masa saya lancarkan dulu, saya ada buat satu software saya, Enter nama software tu. Waktu saya jual, orang cakap ini tak kejap je software ni, Facebook akan trace, Facebook akan ban, Facebook akan buat itu, buat ini. Software macam ni kejap je di pasaran. Tapi alhamdulillah sampai ke 2020, sebelum saya let go business tersebut, sampai boleh let go ke orang lagi. So itulah mentality dan juga mindset bangsa usahawan, yang mana kita takkan dan tak nak menyerah kalah. Selagi mana kita bergelar usahawan, jangan sesekali kita nak menyerah kalah walau apa pun terjadi. Termasuklah macam sekarang ni ada PKP. Ini sampai bila kita tak tahu, PKP, lepas habis PKP nanti dah ada PKPB. Mungkin ada kawasan yang kena PKPD. Mungkin ada yang tak boleh berniaga lagi dah. Lepas tu mungkin dah habis duit dah, saving dah habis. So apa pun yang terjadi, sebagai seorang usahawan dan mereka yang bergelar bangsa usahawan, kita tak boleh sesekali berputus asa. Kita tak boleh sesekali kita nak berhenti hanya disebabkan dugaan-dugaan sebegini. Inilah bangsa usahawan, sentiasa ingin berniaga, ingin menjadi seorang usahawan. Dan saya cakap macam ni because disebabkan ini juga, saya dalam hidup saya, dalam kerjaya saya sebagai seorang usahawan, banyak kali saya jatuh dan banyak kali juga saya bangun. Banyaknya jatuh daripada bangun. Sepanjang saya berniaga sejak daripada 2006, that means kan dah 15 tahun saya berniaga, saya pernah beberapa kali, ini bukan sekali beberapa kali hampir muflis. Saya pun datang daripada family mak ayah yang muflis juga, blacklist, muflis. So saya sendiri pun
because of kejayaan saya sebagai seorang usahawan, sebagai seorang bisnes, ada banyak risiko yang saya ada, yang saya jumpa, yang kena tikam dengan partner, yang kena tipu dengan partner, kena saman dengan partner, macam-macam yang dah lalu, tikam dari belakang. Tapi saya tetap teruskan, kita tetap teruskan, kita tak ada lari ke mana-mana. So inilah yang kita kena lalui sebagai seorang usahawan. Jadi bagi saya, walaupun PKP, walaupun total lockdown, walaupun tak boleh diikat kaki, walaupun kita diikat kaki dan tangan sekalipun, selagi mana kita ada mindset dan juga mentaliti sebagai seorang usahawan, selagi itulah kita insyaAllah satu masa kita akan terus berjaya. Okay? Dan saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang join dalam grup Bangsa Usahawan ni. So hari ini saya nak berkongsikan tentang macam mana kita nak lalui seorang usahawan ni, kita nak lalui PKP ni selama 2 minggu ni dengan jayanya, dengan jayanya. Baru nak start ni. Sebab saya tengok dekat form yang orang isi, ada ramai, saya rasa lebih daripada 80 orang yang dah pun isi borang tu. Dan di akhir form tu ramai juga yang komen, share pasal bisnes dia. Banyak yang ada yang dah buat bisnes dia kena tutup, ada yang mempunyai masalah kewangan yang teruk-teruk kan, ada macam-macam masalah. Kadang-kadang ni kita rasa kita punya masalah ni dah teruk, tapi sebenarnya bila kita tengok orang lain punya masalah, orang lain lagi teruk. Orang lain tu masalah dia tu teruk diingatkan, tapi sebenarnya ada orang lain lagi teruk daripada dia. Ha, itulah kita hidup di dunia ni biasanya memang macam tu lah. Okay, so saya nak kongsikan sebagai seorang usahawan apa yang kita perlu buat untuk melalui PKP sepanjang 2 minggu ni. At least 2 minggu lah, sekarang dah confirm 2 minggu, kita tak tahu lagi, mungkin lebih lagi lah kan. Tapi at least 2 minggu ni kita nak lalui dengan jayanya. Apa yang kita perlu buat? Okay, pertama sekali kalau kita nak make sure kita lalu dengan jayanya, sebab kita ni, kita bukan fikir kita sendiri saja, bagi ada anak bini, bagi yang ada staff lagi, nak kena jaga staff, nak kena jaga family staff, nak kena jaga diri kita, family kita, anak kita, mungkin kita sendiri juga yang bagi duit dekat mak ayah kita, kita kena jaga juga. Mungkin ada yang bagi dekat adik-adik juga, adik-adik kita. So ini tanggungjawab berat seorang usahawan. Dan 2 minggu ni pertama sekali kena banyakkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Bagi saya, kalau you ada ilmu, you ada formula yang betul, insyaAllah you akan berjaya. Okay? Bagi saya, kalau you tak ada ilmu, ini biasa saya cakap masa seminar dulu-dulu pun saya selalu cakap juga, kalau you tak ada ilmu, you buat satu benda tu, tak semestinya ia akan berjaya. Mungkin tak berjaya. Okay, ada possibility yang tinggi, ada kemungkinan yang sangat besar you tak akan berjaya kalau buat satu benda yang salah berkali-kali pula tu. Kalau dalam masa 2 minggu ni ataupun seterusnya you buat satu aktiviti yang salah untuk menyelesaikan masalah yang sama je yang you jumpa, kemungkinan besar you akan gagal. You takkan boleh harungi. Saya ambil contoh macam mengorek tanah. You tak ada kemahiran, you tak ada pengetahuan, you tak ada ilmu macam mana nak mengorek tanah, nak tanam pokok lah. Sebab saya kongsikan aktiviti saya yang banyak dekat rumah ni, biasanya saya banyak korek tanah, tanam pokok je. So kalau you tak ada pengetahuan macam mana nak korek tanah, mungkin you akan pakai sudu. Ni banyak orang buat nak korek tanah, ada yang korek pakai garpu kecil, garpu yang buat makan tu, dia ambil, dia pergi korek tanah dia. Ini ibaratnya lah, dia pergi korek tanah, sampai bila pun tanah tersebut tak mampu jadi lubang, tak mampu dikorek. Sama juga kalau dalam bisnes ni, you cuba buat sesuatu, buat bisnes ni, tetapi you tak ada ilmu, you menggunakan pengetahuan yang you agak-agak betul ataupun orang lain yang cakap dengan you, itulah cara dia. Mungkin orang tu pun tak pernah ada pengalaman bisnes, tak pernah berjaya dalam bisnes. So might as well apa yang you buat tu hanya akan menjadi sia-sia sahaja. So saya tak nak you buat kerja yang sia-sia. Saya tak nak apa yang you buat sekarang ni adalah benda yang salah, lagi sia-sia. Jadi saya harapkan you banyak menuntut ilmu. Dan insyaAllah sepanjang 2 minggu ni saya dah set, hari-hari saya akan buat perkongsian guna voice chat macam ni. Dan akan ada juga
menggunakan Zoom. MS Team saya pun dah pecahkan kepada grup-grup kecil, grup business owner, grup dropship, grup newbie, grup founder kan. So saya dah pecahkan kepada grup-grup ni. InsyaAllah saya akan tambah lagi perkongsian secara live dekat grup-grup macam ni, supaya saya nak, saya pecahkan macam ni sebab apa? Sebab saya nak you dapat maklumat dan belajar mengikut apa yang you sepatutnya belajar. Ini penting eh. Belajar saja bukan saja keperluan, malah belajar benda yang betul itu adalah jauh lebih penting. Ni saya banyak tengok orang pergi seminar, orang join kelas ke, join sekali dalam satu dewan, dalam satu sesi Zoom ke, yang join sampai 1000 orang, 2000 orang. Kan ramai sangat yang join. Yang join tu ramai. Tapi daripada 1000 orang tu, ibaratnya macam kita pergi masuk kelas belajar matematik. Okey, matematik. Daripada 1000 orang tu, mungkin 900 orang tu hanya sepatutnya belajar tambah tolak saja. Tapi cikgu yang ajar, cikgu ajar matematik tambahan. Jadi 900 orang tu balik, dia mungkin akan dapat ilmu matematik tambahan, tapi dia tak akan mampu buat. Sebab apa? Sebab dia sepatutnya buat tambah tolak saja kerja rumah dia. Tapi because of dia tak ada pilihan, dia masuk grup yang 1000 orang yang belajar juga pasal apa nama tadi tu, matematik tambahan, DYDX lah, buat graf lah dan sebagainya lah. So dia tak ada sebarang pilihan dan dia terpaksa buat. Okay, so dia terpaksa buat, dia terpaksa ikut saja, dia terpaksa join je. Dan end up bila dia nak buat, dia takkan boleh buat dengan jayanya. Sebab apa? Sebab dia sepatutnya buat setakat apa yang dia belajar, level dia, iaitu tambah tolak je. Nah, tapi dia pergi belajar darab, dia pergi belajar bahagi, dia pergi belajar matematik tambahan, DYDX, cari X tambah Y sama dengan M, cari M apa benda. So itu belum level dia lagi. Ada juga yang sepatutnya dia level DYDX, tapi apa yang dia belajar adalah tambah tolak. So pun tak sesuai juga, dia tak akan dapat menyelesaikan masalah X tambah Y sama dengan M square. Dia tetap tak akan boleh dapat selesaikan tu. Sebab apa? Ilmu yang dia belajar hanyalah ilmu, hanyalah ilmu tambah tolak, 2 tambah 3, 3 tambah 5. Itulah ibaratnya kalau you belajar sekali harung je. Sebab itu dalam grup ni, saya awal-awal saya minta dan saya pecahkan kepada grup-grup kecil yang lain, sesuai dengan level you, sesuai dengan apa yang you perlu tahu. Sebab itu ada juga yang minta apply masuk dalam group business owner, tapi saya tak letak dalam group business owner, saya letak dalam group newbie. Sebab saya rasa based on perkongsian dia dekat dalam komen dekat situ, dia lebih sesuai masuk dalam group newbie lagi. Belum tiba masanya lagi dia masuk dalam group business owner. Itu sebagai contoh lah. Okay, selain daripada tu, selain daripada tu, menuntut ilmu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak lalui PKP ni dengan jayanya adalah, bagi saya, kena persediaan dari sudut kewangan. Dari sudut kewangan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita kena pandai tengok dalam 2 minggu, kita senang cerita, to be safe, untuk rasa lebih selamat, kita jangan rasa ianya 2 minggu. Kita kena fikir bahawa PKP ni mungkin akan berlarutan sehingga ke, mungkin boleh jadi 2 bulan. Saya ambil contoh. To be safe, kita set siap-siap. Okay, PKP ni 2 bulan. Dalam kepala otak kita 2 bulan. Apa yang kita kena sediakan dalam tempoh 2 bulan ni? Kewangan sangat penting. Kewangan ni, kita tengok dulu yang pertama sekali, apa yang government bagi kepada kita. Okay, contoh, malam tadi saya tengok, sebagai usahawan, kita akan menerima GKP, Geran Khas Prihatin. Yang tu pun usahawan kena apply. Okay, kat situ kita dapat lagi sedikit pendapatan daripada situ. Lepas tu moratorium, walaupun tidak secara automatik yang seperti mana ramai orang harapkan, tapi kita sebagai seorang usahawan
kita ada potensi dan peluang yang tinggi untuk lulus jika kita pergi apply. Kalau kita tak apply, apa pun tak jadi. So, contact bank masing-masing. Kalau kita ada loan bank untuk kereta, loan rumah kan. So, pergi apply, pergi contact bank masing-masing, buat permohonan, tanya dengan bank, hari ni boleh pergi, hari ni boleh contact call semua bank yang ada untuk minta penangguhan. Okay, supaya kita ada lebih cash. Selain tu, tengok juga apa barang-barang yang kita dah tak guna, khususnya barang teknologi. Sebagai contoh, macam saya sebelum ni, saya ada iMac. iMac tu pun dah ketinggalan zaman lah juga bagi saya, sebab saya beli waktu tu 2010. Dah 10 tahun dah. Ada yang saya beli pada 2013, 2014. So, ada yang dah 6 tahun, 7 tahun. So, tahun lepas saya let go kan iMac ni. Laptop, kamera, apa lagi yang kita tak pakai, TV kita tak pakai ke, peti sejuk ada lebih ke, mana tahu kan. So let go dulu, jual dulu, jual dekat mudah, jual dekat karusel, sebab kita nakkan modal untuk kita inject terhadap bisnes kita. Sebab kita kena faham, dalam bisnes ni, dalam bisnes kita, ni bukan saya dalam bisnes, satu-satunya ada bisnes lah, kita ada peluang dan potensi untuk menukar RM100 menjadi RM1,000. Kalau kita melabur hartanah, belum tentu kita boleh tukar RM100 ke RM1,000. Kita tak ada peluang tersebut. Kalau kita berniaga, kita trading cryptocurrency ke, peluang tu mungkin ada, tapi kebanyakannya tak ada musim-musim sekarang ni. Tapi dengan bisnes, dengan perniagaan, kita boleh tukarkan RM100 ke RM1,000, dan peluangnya adalah lebih cerah berbanding cara-cara yang lain. Kalau kita bekerja, let's say kita bekerja, kita takkan ada peluang untuk kita tukarkan RM100 kepada RM1,000. Kita takkan ada peluang untuk tiba-tiba kita nak naik gaji sebanyak 100 kali ganda daripada apa yang kita earn sekarang ni, secara tiba-tiba dalam tempoh 1 bulan, dalam tempoh 2 minggu. Kita tak ada peluang tersebut. Kerana apa? Kerana kita bekerja, kita mengikut orang punya bajet. Tetapi bila kita buat bisnes sendiri, kita jadi seorang usahawan, kita ada peluang tersebut dan kita perlukan skill dan juga modal. Skill tu yang saya cakap tadi, ilmu untuk macam mana kita nak menukar RM100 tu menjadi RM1,000. Yang itu memerlukan ilmu yang akan saya kongsikan dalam grup-grup. Okay, itu ilmu perniagaan lah tu. Kemudian kita nak kena ada modal. Macam yang saya cakap kedua tu, bila kita uruskan kewangan kita, kita ada duit lebih, kita ambil moratorium, ambil GKP ke, bagi yang layak untuk BPR, ambil BPR. Apa yang kita boleh tangguhkan, bayaran LHDN, bayaran SSM, kita boleh tangguhkan, kita tangguhkan dulu. Tangguhkan bukan sengaja tangguhkan, maksud saya kita kena nego dulu. Kita bagi tahu kita nak tangguhkan, minta tangguh kerana kita usahawan yang terjejas. So dari situ kita ada excess cash, kita ada cash ataupun tunai yang lebih. Bila kita ada tunai dan aliran tunai kita yang lebih ni, kita ada simpanan tunai yang lebih, so kita boleh laburkan dekat dalam bisnes kita. Dalam bisnes kita, memang kalau dalam bisnes ni, lagi banyak kita spend, lagi banyak kita boleh dapat. Ini basic rules. Kalau sebab itulah orang, kalau kita tengok orang bisnes kapal terbang, chances orang bisnes kapal terbang untuk fail adalah sangat rendah. Sebab apa? You dah meniaga, modal you pun dah sebiji kapal terbang kan? Chances untuk you success adalah lebih tinggi daripada chances you untuk jatuh. Tetapi kalau kita bisnes coki-coki, coki-coki sebiji 20 sen, satu batang 20 sen, dululah, sekarang saya tak tahu harga dia berapa, chances untuk kita gagal adalah lebih tinggi daripada chances untuk berjaya. Berjaya, sebab berjaya pun tak tahu kita nak berjaya kot tang mana pun kan. Bila kita ada excess cash, kita boleh buat keputusan yang lebih baik untuk bisnes kita. Kita boleh laburkan, kita boleh invest on pengiklanan, kita boleh invest on system, okay? Kita boleh invest on graphics, kita boleh invest on staff, kita boleh invest on a lot of things. Kita boleh laburkan dekat banyak tempat berbanding kalau kita tak ada cash. So, yang kedua tu kewangan sangat penting. Yang ketiga ni bagi saya adalah masa. Masa ni, ni juga menyebabkan kenapa tahun lepas saya tak buat perkongsian
tak buat perkongsian macam saya buat tahun ni. Sebab apa? Sebab tahun lepas saya antara orang dan juga peniaga yang terjejas teruk juga. Sebab saya ada bisnes dan juga pelaburan yang banyak dalam bidang hartanah ni. Saya ada banyak rumah yang saya buat berniaga, yang saya buat homestay, yang buat sewakan. So tiba-tiba kena lockdown, ada kes COVID, dan saya tahu benda lah ni akan ambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun ke 5 tahun. So saya kena bertindak pantas waktu tu. Saya have to act fast. Saya ada bisnes yang boleh kata benda lah ni dalam industri pelancongan. So saya kena bertindak pantas dengan cepat supaya saya boleh dapat selamatkan bisnes saya. Jadi saya tak fikir dah benda lain. Saya dah tak fikir nak bagi perkongsian ke, nak buat seminar ke apa benda. Dah tak ada sempat, tak ada masa. Saya tak boleh nak tolong orang bagi sharing knowledge ke apa pun. Saya hanya boleh, saya hanya mampu untuk selamatkan masa saya. Saya 100% fokus on selamatkan bisnes saya dulu. Dan alhamdulillah sekarang bisnes saya pun dah selamat dan dah selesa lah juga sikit. Dan walaupun lockdown, alhamdulillah tidak terkesan seperti tahun lepas. Dan saya dah ada data yang penting, dan itu semua saya kreditkan kepada tindakan yang cepat dan juga pantas. So waktu lockdown ni adalah waktu yang bukan untuk kita duduk rumah, duduk tengok TV, duduk tengok cerita drama. Ada lagi ke cerita drama? Untuk kita duduk lepak-lepak, kita baring-baring, tengok bintang, relax-relax, berangan. Ini lockdown bagi seorang usahawan. Bagi saya sebagai seorang usahawan, lockdown adalah waktu untuk kita ambush the market. Sebab itu waktu tahun lepas bila saya buat iklan, iklan di Facebook jauh lebih murah. Kalau nak beli rumah pun jauh lebih murah waktu lockdown. Lockdown kalau kita nak hire staff pun lebih murah gaji yang diorang minta daripada bukan lockdown. Ini kelebihan lockdown bagi usahawan. Banyak benda di sekeliling kita adalah lebih murah daripada biasa. So kita sebagai seorang usahawan ni kena ambil peluang ni. Jangan pula kita macam orang makan gaji. Orang makan gaji kan, orang yang ada gaji tetap bulan-bulan ni, bila lockdown duduk rumah tak ada buat apa, duit masuk, kerja online tak samalah. Penat dia macam kerja kat office, yang boleh lah relax-relax sikit, bos tak datang tengok kan. Kita kerja pun kita on je PC kita, bos ingat kita dah kerja. So kita tak boleh set macam orang makan gaji. Kita kena set macam orang yang yang usahawan. Kita kena fikir kita adalah bangsa usahawan. Bangsa usahawan ni kita tak boleh nak ambil peluang ni untuk berrelax-relax. Ada waktu ni lah nak relax-relax lah, nak layan movie, drama, tengok cerita Korea sampai pukul 3-4 pagi. Yang itu bukan bangsa usahawan. Kalau kita bekerja, makan kerja, yes kita boleh. Tapi bagi saya seorang usahawan, waktu inilah waktu emas kita. Saya tengok dengan waktu lepas, saya tengok kenapa tahun 2020 ni jauh lebih baik daripada tahun 2019 saya, jauh lebih baik daripada 2018 saya. Saya tengok adalah kerana saya ada waktu lockdown. Waktu lockdown ni waktu emas dan saya bertindak cepat. Dan bila kita compare, sebenarnya kita sebagai usahawan kecil, kita ada kelebihan yang banyak berbanding usahawan-usahawan yang dah konglomerat. Konglomerat yang dah bisnes, dia tahap bisnes corporate, corporate company. Because corporate company ni ada banyak restriction dia. Restriction nak buat itu, nak buat ini, tak boleh waktu lockdown ni. Jadi diorang bertindak pun agak perlahan. Tapi kita sebagai usahawan kecil, usahawan mikro ataupun solopreneur kan, berniaga sendiri, kita ada kelebihan untuk kita boleh bertindak cepat. Kita boleh act fast. Okay, so kita nak act. Contohlah kita ada staff baru 5-6 orang, 10 orang, 20 orang. Compare dengan staff yang ada sampai 200 orang. Nak melatih 5 orang punya staff untuk work from home, bekerja secara maya je di internet dekat rumah je. Nak melatih 5-6 orang tu work from home lebih senang dan lebih cepat daripada nak latih 200 orang untuk work from home dan kerja dari rumah. So itu saya cakap sebagai seorang usahawan. Lagi-lagi saya yakin 100% dekat dalam grup bangsa usahawan ni adalah usahawan kecil. Usahawan kecil sederhana, usahawan mikro, usahawan solo.
So lebih mudah dan lebih cepat untuk react, untuk bertindak balas, untuk masuk market, push the market semua tu, berbanding dengan usahawan yang besar. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya tengah hari ini. Saya tahu ramai juga yang masih lagi bekerja, ada yang bekerja walaupun kat rumah, ada pula banyak pula yang dapat surat MITI, boleh bekerja keluar ke kan, tapi mungkin waktu ni bukan waktu yang ramai orang boleh join. Tapi saya nak buka question and answer. Kalau ada sebarang soalan, boleh unmute, saya boleh tengok dekat sini, saya boleh dengar dan boleh terus tanya saya dekat sini. Ataupun kalau tak nak bercakap dekat sini, boleh bolehlah tulis dekat dalam grup ni. Saya pun tengah tengok dekat dalam grup bangsa usahawan ni, kalau ada sebarang soalan. So far ada soalan? Ada soalan tak? Ada nak cakap ke? Okay, saya buka dalam masa ada yang tanya umur saya eh. Okay, bagi yang baru mengenali saya, nama penuh saya Muhammad Amar. Dekat internet saya letak nama Amar Zahar. Sejak daripada 2006 saya berniaga di internet. So perniagaan saya, saya berniaga sejak tahun 2006, umur 19 tahun waktu tu. Masa saya tahun pertama di UPM, saya berniaga, saya dah pun berniaga di internet. Dan sebelum 19 tahun waktu tu, saya sebenarnya dah berniaga lepas SPM lagi. Saya berniaga sate, saya jual sate, buat sate sendiri. Dan kemudian jual barang-barang dekat apa nama, buat trading, ambil barang dekat Chowkit, dekat JM Plaza tu ada banyak pemborong. Dan saya beli jam, ambil jam, ambil tali pinggang, saya pergi ke kedai-kedai jual tu sebelum saya berniaga internet. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun saya jumpa dengan bisnes website. So saya belajar macam mana nak buat website, dan saya belajar macam mana nak buat graphic design. Dan lepas tu saya tawarkan servis buat website dan graphic design. Saya, cara marketing saya dulu simple je, saya bawa satu flyers quotation, saya pergi jalan ke kedai-kedai. Nah, dulu walaupun saya buat website, saya tak iklankan dekat internet lagi. Sampailah umur saya 19 tahun adalah tahun pertama saya berniaga di internet. Berniaga tawarkan servis buat website, buat design, dan sambil tu saya jual template-template grafik pada tahun 2006, 19 tahun masa tu. Dan sekarang selepas selepas 15 tahun, sekarang berapakah umur saya? Umur saya tak sekarang adalah 34 tahun. Jadi masa umur saya 19 tahun, saya berniaga e-book selama 3 tahun, berniaga di internet. Selain e-book, saya jual produk fizikal juga. Saya ada jual macam-macam produk di internet. Game online saya pernah jual, software saya pernah jual. Sampai tahun ketiga di UPM, berjaya hasilkan jutaan ringgit. Lepas tu bila grad, saya terus buka satu company, buat seminar sendiri, dan saya buat brand Jutawan, J-O-O-T-A-W-A-N. So saya tak pernah bekerja, saya hanya bekerja sebagai intern lah. Intern pun saya tak rasa kira bekerja kan. So saya daripada dulu 2006 sampai sekarang lah saya berniaga. Ada sebarang soalan lagi ke? Kalau nak cakap dekat sini pun boleh juga, just tekan je button hijau tu, then you boleh cakap eh. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Saya Aisyah daripada Serundi Samladu. Saya ada satu soalan untuk tuan. Saya sedang kumpulkan prospek agent dalam satu kolam. Saya buat kolam Telegram. Tapi dalam tu saya tak tahu macam mana cara saya untuk educate diorang untuk berminat untuk jadi, terus jadi agent.
saya rasa itu saja tuan, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Puan Aisyah. Tentang macam mana nak mencari ejen ni, saya ada kongsikan dalam satu video YouTube saya dekat channel YouTube Ahmad Zahar. Boleh search dekat YouTube Ahmad Zahar. Saya ada share video macam mana nak tarik ejen. Kat situ saya cerita panjang lebar lah. Tapi secara ringkasnya dekat sini, bila kita dah tarik ejen, first kali kita kena tahu why. Why. Soalannya why eh. Why ataupun kenapa ejen tu nak menjual produk kita. Okay. Setiap ejen yang nak menjual produk di internet ni, dia ada macam-macam sebab. Okay. Yang pertama sekali mungkin adalah sebab dia pakai produk tu, kemudian dia suka pakai produk tu dan dia nak share kelebihan produk tu dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun tanya, adik-beradik dia tanya, kenapa kau makin putih ke, kenapa anak kau makin sihat ke, kan, kenapa, apa produk yang kau guna. So dia join sebagai agent because of the product. Ada yang pertama ni sebab produk. Yang kedua ni mungkin dia tak pernah pakai produk kita, okay, tapi dia kenal siapa diri kita. Dia mungkin kenal kita sebagai kawan dia, ataupun dia kenal kita because of kita buat personal branding. Dia tahu nama kita terkenal dekat internet ke, dia tengok Facebook kita, banyak kita buat sharing ke. So ini adalah sebab kedua, because of the founder. Ini kerana siapa yang buat ataupun menjalankan bisnes tu. So dia tertarik kepada situ dan kemudian dia nak buat, nak jual. Agent tu nak jual. Yang ketiga, ada juga jenis ejen yang nak menjual because of dia nampak peluang dia buat duit. Okay? Dia tak kisahlah, dia tak fikir siapa pun kita di sebalik bisnes tu. Dia tak fikir pun produk apa yang dia kena jual. Kan? Dia pun mungkin tak pernah pakai pun produk tu. Tapi dia nampak peluang buat duit tu cerah. Mungkin dia nampak percentage yang kita bagi tu lebih tinggi. Mungkin dia nampak kita siap ada provide group untuk business ni, group-group untuk dia berkomunikasi, group untuk dia boleh belajar cara buat duit lagi kan. So ini adalah top 3 kenapa orang join sebagai agent untuk jual produk you. Tak kira lah sambal ke, tak kira lah macam kes saya, essential oil ke, software ke, e-book ke, makanan ke, pakaian ke. Macam saya ada punya one of saya punya student dan juga client, dia apa nama ni, jual pakaian. Dia pun selebriti yang jual pakaian, buat butik sendiri. So orang join because of dia. Tapi kalau you tengok balik di antara tiga-tiga ni, mana satu yang paling you ada kelebihan? Kalau you boleh score tiga-tiga ni lagi baguslah. Kalau you boleh tarik orang berminat because of you sendiri, because of the product tu begitu bagus dan kurang persaingan pula, ataupun because of apa tadi tu, because of peluang buat duit tu cerah dekat situ. So kalau orang boleh join because of tiga-tiga ni lagi bagus untuk convince orang jadi agent. Tetapi kalau peluang itu tak ada tiga-tiga, you tengok balik, audit balik apa kelebihan yang you ada dalam tiga-tiga tu, antara tiga, dalam antara tiga-tiga tu apa kelebihan you. Contoh kalau you punya nama dekat internet mungkin tak banyak, tapi because of you punya produk tu bagus, orang suka, orang selalu repeat, then you focus on this one dulu. You focus on this one dengan cara you contact dulu customer-customer tersebut. Kalau orang yang baru masuk jadi agent dalam kolam Telegram you tu, minta dia cuba dulu produk tu dan jalankan kempen marketing dengan fokus kepada kelebihan produk tu untuk orang sign up sebagai agent, untuk orang sign up sebagai dropship dan sebagainya. Kerana you ada kelebihan dekat situ berbanding kelebihan diri sebagai founder, nama yang dah, branding yang dah baik, dan juga because of apa nama tu, peluang buat duit mungkin belum ada lagi yang lebih baik you boleh tawarkan. So you tawarkan, tarik agent dengan produk you dulu. Okay, itu sebagai contoh lah. You have to tengok balik mana yang you ada
kelebihan dan you fokus dekat situ terlebih dahulu. Okay, lepas tu dalam masa yang sama you bina juga personal branding, you bina juga company branding, branding untuk produk you, bina juga sebab orang suka jual produk yang popular sebab dia fikir yang popular boleh buat duit banyak untuk dia, kan? So bina juga peluang buat duit untuk agent-agent you. So dalam masa yang sama gerakkan semua ni, tapi fokus utama haruslah dekat apa yang bagaimana yang you ada kekuatan lebih. Okay, so itu pandangan saya. Ada soalan lain lagi tak? Kalau ada boleh cakap dekat sini, ataupun kalau tak, kalau nak tulis dekat grup pun boleh juga. Tapi kalau cakap lagi baguslah, senang sampai kan, tak payah nak tulis panjang. Ada soalan lagi? Okay, saya buat countdown sebanyak 10 saat. Kalau tak ada, saya akan tutup sesi kali ni. InsyaAllah saya akan buka sesi esok dengan tajuk yang lebih lebih advance lagi. Saya akan buka general sharing pun, saya akan buat tajuk dekat sini. Dan pada malam ni kita akan ada sharing dengan grup-grup yang saya dah bahagikan sebab hari ni kita nak buat sesi introduction untuk grup-grup yang saya dah asingkan ni. So malam ni pun kita ada grup sesi dengan grup masing-masing, dan yang tu lebih kepada perincian. So saya dedicatekan waktu saya time lockdown macam ni dan juga PKP kali ni adalah untuk fikir, saya fikir matlamat saya kali ni adalah make sure untuk saya membantu you supaya you bukan saja boleh survive, malah you boleh untung, you boleh tingkatkan income you semasa tempoh lockdown ni.